Hello guys, so hari ni kita nak buat resepi kek pisang coklat. Kek ni penuh dengan coklat yang akan cair dalam mulut korang. Jom kita start. Okay, first kita perlukan 4 biji pisang. Pisang ni kita hancurkan gunakan garfu. And then kita tambah 2 biji telur, 1/3 blok butter, 2/3 cawan brown sugar, 1 sudu kecil esen vanila, 1 sudu kecil baking soda, 1 sudu kecil tepung penaik dan juga secubit garam. Alright, kemudian kita kacaukan ke semua adunan ni sampailah sebati. And then kita tambah 1 cawan tepung gandum dan juga setengah cawan cocoa powder. And nak lagi sedap, kita tambah setengah cawan coklat bar yang dah dicincang. Okey, kek pisang ni kita akan bakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 45 minit. So guys, inilah dia resepi kek pisang coklat. Selamat mencuba!